Madrasah As-Saulatiyah yang dulu mengajarkan kami di sini adalah Asy-Syaikh Saiful Rahman. Beliau masih hidup sampai sekarang, gelengsir, salah satu masyayikh kita yang lengsir. Nggih, bahkan sekelas-kelas Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyri, Mukarram Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Najamuddin, dan yang lain-lain yang ke Mekah dulu tahun 1983, itu dapat diajar oleh beliau, Syekh Saiful Rahman. Nggih, beliau dari Pakistan. Nggih. Dan Alhamdulillah masih mengajar. Jadi ada beberapa masyayikh-masyayikh di Madrasah Salatiyah yang masih mengajar sampai mangkin, yang pernah diajar dulu juga masyayikh-masyayikh kita. Salah satunya adalah Syekh Saiful Rahman. Kemudian salah satunya juga adalah Syekh Sayyid Abdul Karim Al-Hindi. Nah, beliau juga masih hidup sampai sekarang dan masih mengajar. Kemudian juga ada tiga, yang ketiga adalah Syekh Sa'id Rahmatullah. Ini tiga masyayikh kami yang Alhamdulillah kami jumpai. Ya, salah satu masyayikh yang lengsir di Madrasah Salatiyah. Lagu sepaling lengsir ni ke je, Syekh As-Sayyid Ar-Ruqaymi. Ini beliau yang paling lengsir. Karena waktu kami ke Mekah tahun 2005, beliau sudah uzur. Beliau mengajarkan kami fikih. Okay. Kemudian hatta bau beliau ke Madrasah Salatiyah saja, ini mut punggu entah. Seperti dulu zaman-zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi kita tunggu beliau di gerbang, kemudian begitu tiba di gerbang Madrasah Al-Saulatiyah, mat punggul. Kita bawa beliau, popong beliau bersama 5-6 orang tulab. Kita bawa beliau untuk hadir di Madrasah Al-Saulatiyah. Beliau yang sekitar 1 tahun yang lalu, kurang lebih diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau yang dijuluki sebagai Mufti Syafi'i. Jadi beliau adalah Mufti Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Beliau niki umurnya 80 tahun tapi hafalannya masih kuat. Yang cerita sedikit itu Syekh Sayyid Ruqaymi. Kita juga ngaji di gedengnya, selain di Madrasah Salatiyah, ngaji juga kitab Ghayatul Bayan fi Syarhi Zubad bin Rislan. Okay. Jadi syarah Zubad niki itu Ghayatul Bayan. Kita ngaji di gedengnya, kemudian I'anatut Talibin yang waktu itu jilid 3. Jadi beliau ni ke subhanallah, Syekh Sayyid Ruqaymi yang saksikan langsung ke orang-orang yang gemar terhadap ilmu, orang-orang yang cinta kepada ilmu ni ke subhanallah, hatta umur 80 tahun lebih beliau masih mengajar. Di pagi hari beliau menerima juga tulab-tulab yang berkunjung ke gedeng beliau itu asar, kemudian jam 5, maghrib, isya. Ada juga yang mengaji di gedeng beliau jam 11, jam 12 malam. Umurnya pira ber? 80 tahun. Tapi itulah subhanallah jiwa ulama'nya. Okay? Beliau ini sudah mewakafkan tubuhnya untuk ilmu. Ini yang perlu yang pelunggum sami menjadikan pelajaran. Yang bahwa searan tengaji, lebih-lebih di majlis kita GSB, majlis GSB ini banyak yang lihat guru-guru kita yang datang. Aneh, subhanallah. Niki beliau dengan umurnya 80 tahun lebih, jam 11 masih beliau, jam 11 malam masih menerima murid-muridnya mengaji. Nggih, jam 12 malam masih. Nah, kebetulan kami mengaji di beliau 2 kali selesai pulang dari Madrasah Salatiyah, yaitu asar dan ba'dal maghrib. Dalam kondisinya beliau yang cerita, okay, umur 80 tahun lebih, lamun ilmu je sampai 80 tahun je, lupa-lupaan. Ibarat di halaman berapa masih beliau ingat. Syekh Sayyid Ar-Ruqaymi. Lagu lamun kepe ngan je kebecatan lupa. Okay. Lamun ilmu je, lahir-lahir. Jadi beliau pernah kita ngaji satu malam nih di gedeng beliau di Syarif Mansur, ba'dal maghrib.
Haji. Beliau memberikan syawahid, dalil-dalil. Oh, ini tenara. Tentunya kitab, karena kitab beliau banyak. Nazil hadzal kitab, waftah hadzal kitab fi safhati kaza, fi syatri kaza. Subhanallah. Fi syatri, hatta barisnya beliau hafal. Di halaman ini, di kitab ini, di baris ini hafal. Masih dalam umur 80 tahun lebih. Itulah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Aneki, di gambaran pelunggum samiti angkanara yang belum 80, ada yang sudah 80 tahun. Aneki gambaran bagaimana orang-orang yang cinta kepada ilmu niki tidak melihat usia, tidak gengsi dengan ilmu, tetap hadir. Muara bijen Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah kan biasa dengan Arab niki putik kelambin niki penggitan ruan kepeng niki dene niki ada bijen Sayyid Abdullah datang. Ya Abu, ya Fulus, berapa penas kepeng otoyepte mengganggu amlikana fen 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 al Fulus bas padahal niki to kepeng lupaan ton kolon. Hada-hada menebing biji niki 10 real masih niki sisin Malik ngajahan. Malik datang biji seke, ya bu ya Fulus penal Fulus ambil basa. Baru nengkah demak si beliau lupaan Malik dan kuluk kepe namun kitab niki ja. Kitab ini baris ini pun apal dan masih kuat ingatannya. Kadang itu kebalik niki. Baru tengkah tajah, baru tulik ngaji. Apa mau tengaji baru papu tuan? Asen bayi itu. Aneh. Ye, no. Lupa. Separuh, separuh. Dek jasa laput, sebagian. Nggih. Putuan ndeng kepe. Ote tawan baing ke. Pilih lemari tihak bawaan tiu tawan. Nah, lek kelambi ke bawa kelepas ulangan kiri. Apal tegati. Nah, itulah jiwa-jiwa ulah. Jiwa-jiwa ulama ni. Makanya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk min ahlil ilm. Kita termasuk ahli ilmu. Nggih. Okay. Jadi kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nggih. Okay. Maka basen deside Nabi bernasihat kepada pelunggum samitiang, kun aliman, jadilah engkau ini menjadi orang yang alim, ya ngaji nggih niki. Karena yang asbab yang paling cepat tentunya kita meraih amal soleh dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantara ilmu nggih. Au muta'alliman lagu lamun tendek jadi dengan alim ja, mana-mana tegenem ngendang mana-mana yang tergenem hadir di majlis ilmu, hadir lagi. Nggih, hadir. Hak muta'aliman artinya hadir. Hadir ngaji, hadir tuntut ilmu, Masya Allah jamaah kita baru berdatangan juga. Nggih, aneh. Karena hadirnya kita di majlis ilmu ini, satu kali hadir kita di majlis ilmu, katanya Imam Asy-Syafi'i, lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Nggih. Nuntang nungke ruku sujud ruku masih lebih besar pahalanya kita hadir di majlis ilmu seperti ini. Anak. Makanya lamun tendik jari dengan alim mana-mana nomor dua tahu ta yaitu ya tegenem ngaji, tegenem ngendang, tegenem bedengah, tegenem tuntut ilmu. Nanek. Au mustami'an. Kalau kita tidak jadi orang alim, kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, mustami'an atau terbendengah-dengah, walaupun terbendengah-dengah lejau, lagu ada yang pedas, okay? Ilmu sama dengah. Ndek terhadir, ndek tengaji, ndek terjari sa penuntut ilmu, sa totos, mana-mana, bendengah-bendengah, walaupun mungkin dari rumah, okay? Kita mustami'an. Aneki juga termasuk orang yang mencintai ilmu. Au muhibban ndek talim ndek ta hadir ngaji ngendeng-ngendeng
mana-mana yang terdaman lek dengan alim senang lek dengan sengajahan dendek temerik dendek temerik juga dengan alim siapapun itu. Mohon maaf, pokoknya dengan alim saja. Kita cintai dia karena keilmuannya. Karena ketika dia sudah diberikan ilmu oleh Allah, tentu Allah ingin kebaikan padanya. Okay? Jadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka ketika ada guru-guru kita yang alim, tentu kita menghormati karena ilmunya. Lamun tende cinta saja. Wala takun khamisan patahlik. Maka itulah orang-orang yang akan binasa nanti di akhirat. Alim mendek, ngaji mendek, pedengah mendek, cinta juga dengan alim mendek, napian mau dinara. Maka orang itu akan beribadah dengan kejahilannya. Orang itu beribadah tetapi tidak akan mendapatkan pahala karena jahil. Inggih, maka orang itu akan termasuk orang yang golongan yang kelima. Wala takun khamisan, tapi jangan menjadi golongan yang kelima. Patahlik, maka engkau akan menjadi orang yang binasa. Inilah pesan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini tentu alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul bersama, enggih kita bisa bertatap muka bersama di majlis yang insyaallah ini akan menjadi sebab turunnya maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.